kepada semua rakyat Malaysia, inilah yang berlaku sekarang di Kuala Lumpur. Kebanjiran. Kebanjiran, tengok jalan raya dah jadi macam ini jalan raya ni. Untuk mana-mana semua, ini adalah jalan raya, bukan jalan untuk berjalan-jalan. Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di industri konstruksi Malaysia, dikarenakan warga lokal Malaysia sulit sekali untuk bekerja dengan baik. Bagi pekerja asing asal Bangladesh, itu adalah sebuah kesempatan besar untuk tetap terus tinggal di negara Malaysia. Dan akan menjadi rumah kedua bagi para warga pekerja Bangladesh. Tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga kerja asing telah memberikan banyak bantuan dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja di pasar konstruksi Malaysia. Karena Malaysia memiliki ketergantungan terhadap pekerja asing. Akan tetapi warga lokal Malaysia merasa tidak senang dengan para pekerja asing yang semakin hari semakin bertambah banyak dan semakin mendominasi sektor-sektor perniagaan. Bahkan warga pekerja asing tersebut selalu membuat warga lokal Malaysia merasa resah karena selalu melanggar tata tertib dan hukum yang ada di negara Malaysia. Bahkan kini warga negara asing semakin memenuhi dan memadati setiap jalan pada setiap kota-kota Malaysia, hingga tampak terlihat seperti bukan lagi kota yang ada di Malaysia. Dan warga lokal Malaysia berkata, seolah-olah dirinya berada di negara lain. Itulah dampak dari kebijakan pemerintah kerajaan Malaysia, yang selalu mengandalkan tenaga kerja warga negara asing. Bahkan pemerintah kerajaan Malaysia, sampai membuat program rumah kedua bagi para warga pekerja asing, yang membuat para warga pekerja asing semakin betah untuk tinggal di Malaysia. Dan sebenarnya, semua itu bukan hanya kesalahan dari pemerintah kerajaan Malaysia saja. Warga lokal Malaysia pun patut disalahkan, khususnya warga Melayu Malaysia. Yang sulit sekali bekerja dengan baik, bahkan sampai-sampai ada yang enggan menempati sektor-sektor yang dibutuhkan. Itulah dilema kehidupan yang ada di negara Malaysia, yang saling salah menyalahkan. Malam ni pasang malam kira lama. Ini tengok ni kopi dia mamak. Jual ayam. Semua ni. Okey, kita tengok jumlah pekerja asing di Malaysia kini capai 1.64 juta individu. Sumpah, aku tak percaya dengan angka ni. Dan aku lebih mempercayai kan dia dah melebihi daripada 5 juta orang. Itu akulah punya pendapat. Jadi, dengan kemasukan warga asing yang ramai-ramai ni telah menyebabkan pihak syarikat ataupun toke-toke besar, taikun-taikun besar, select. Kalau ambil wang tempatan, macam-macam hal. Kejap-kejap anak sakit, kan? Kejap-kejap kan mak kau sakit, kan? Orang kahwin, nak pergi haji, nak pergi umrah. Makan modal lah kata dia lah. Tapi bila ambil warga asing, dia boleh buat macam lembu terkena, kan? Tak payah-payah IPF, sosoh, tak payah-payah. Jadi, ini telah menyebabkan B40 terutamanya, kan? Dia mempunyai tekanan yang sangat dahsyat, Bib. Daripada sektor pekerja-pekerja buruh kasar, kan? Sebab apa warga asing dalam... Habis tu kau rasa pelanggan dadah ni ada tempat ke untuk bekerja dalam negara? Kan? Kalau budak-budak yang ada kemahiran, yang ada sijil, degree ke, diploma ke, kan? Budak-budak universiti pun menganggur, pelanggan dadah tak payah cerita lagi lah. Mereka tak fikir langsung pun. So, sebab tu jadi kelakar apabila rawatan berterusan dilakukan oleh pihak kerajaan untuk merawat pelanggan dadah ni. Ni pelanggan dadah ni nak pergi mana ni? Kau nak hantar kan kat mana? Kan? Kalau balik-balik tak boleh nak kerja kan? Terus isap dadah lah. Dadah pula bersepah-sepah berlabak-labak dalam Malaysia kan? Makan modal. Bebas-bebas jail kan? Bawa telur 2 biji. Dia cakap kan pergilah berniaga kan? Kepala otak dia. Kau ingat berniaga tu macam apa, pakai helio je kan? Ilmu tak ada, duit tak ada, apa lan pun tak ada lah kan? Selama dia cakap peranggil dadah kau pergi berniaga kalau tak boleh dapat kerja. Jadi rekod-rekod lampau ni kan? Kalau dia letakkan ketum bawah dadah akan bersepah lah. Orang-orang Malaysia yang tidak akan diterima kerja dan juga akan dibuang kerja. Jadi besar kepala lah company-company select tu warga asing hari ni yang lama-lama kan, diorang pun dah tak nak bekerja makan gaji dah. Diorang pergi berniaga habis. You dari mana? Jangan buat-buat tak faham. You dari mana? Macam ni you boleh bawa macam ni dekat traffic light semua? Ini kenderaan tak boleh pakai. You Bangladesh kan? You Bangladesh kan? Ha?
You buat-buat tak dengar tadi iPhone eh? Banyak cantik you. Ha? You sorry apa? Berhenti. But, tutup tu. Switch off. Switch off. What is that? Pan. This one you cannot eat. You can't eat it? Yeah, we can eat it. Oh, is it cigarettes? No, like cigarettes, this one is a different thing. You try to look at then you know. You're gonna eat one? Yeah. भाई मेरे को दो दे दो ये खाने दो भाई खा ली थी हमारे नाशपुर आ गए हैं let me see you eat one oh you're eating one that guy na you said the google fan is it tobacco is it this one is a bite what this one is a red color and when you eat you just take the taste and spit it out? No need to spit it out. If you want, you can fold out. If you want to eat, you can eat. No problem. Oh, okay. Thank you. I don't even know what it is. We check. Saya mau bagi tahu ya, ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jadi kacau. Okey, tak puas hati boleh call sama saya. Kita lihat benda sebegini kita patut lihat. Kita wajib lihat, kita patut beritahu kepada semua orang apa yang telah terjadi kepada Kuala Lumpur. Ini dari Malaysia. Di mana dia polis, di mana dia immigration, di mana custom, di mana JPN, di mana Rela, di mana Perkasa? Apa sudah jadi? Bumi Putra mana? Bumi Putra mana? Bumi Putra sudah dikebumikan. Tengok dia, itu dia dekat Maiden. Maiden Jalan Silang. Apa sudah jadi? Bumi Putra. Lebuh Pudu. Kita berada di Lebuh Pudu. Kita tengok itu dia ada di BKS dan minum air di sana. Wow. Rakyat ingin berhimpun dinafikan. Bangla, Nepal dengan selamba saja menggunakan jalan raya untuk berhimpun. Cari modal. Bukan cari modal, kita nak beritahu kepada semua rakyat Malaysia inilah yang berlaku sekarang di Kuala Lumpur. Kebanjiran. Kebanjiran, tengok jalan raya dah jadi macam pedestrian. Ini jalan raya ni. Untuk maklumat semua, ini adalah jalan raya. Bukan jalan untuk berjalan-jalan. Ya, apa? Jalan Petaling. Viral kan NSK jalan pil ni, warga asing ni simpan minyak untuk kawan-kawan dia je. Kena tak? Minyak untuk kawan-kawan dia je. Untuk warga Malaysia tak ada minyak.
Untuk warga-warga asing je ada minyak ni. Eh, saya mau tanya you orang lah. Ini minyak paket untuk you orang lah. Saya tanya, ini paket, ini subsidi Malaysia untuk you orang ke? Melayu. Tak ada Melayu ke apa? Ini minyak paket untuk you orang lah, untuk you all lah. Dua. Ya, yeah, I know. But this minyak paket untuk rakyat Malaysia. Not for you. Ni you want to say tukang. You know, you not understand lah. I talking about Malay, don't understand English, tak faham. Another show. Satu beli another show. Ini you tak boleh beli. Ini tak boleh beli minyak paket ni. Ini untuk rakyat Malaysia saja. You tak ada hak mau beli. Faham tak faham? Susah. Melainkan. Susah lah. Ni kan nanti next payment ni. Minyak paket. Dia datang satu geng ambil minyak paket. Itu orang Malaysia berapa minyak mahal. Satu geng ni. Habis. Lepas ni orang jangan mati sini lah ambil minyak paket. Return. No return. You boleh bye-bye lah. Lepas ni jangan beli lagi lah. You mau minyak paket, you ambil minyak botol besar tu. Ini paket untuk Malaysia saja. Okay, next time. Okay. You bantai mari-mari semua ramai. Itu orang Malaysia mau makan minyak apa? Minyak mahal. Ini subsidi untuk rakyat Malaysia saja. Next time botol. Okay. Sorry. Hah? Mana lesen tengok? Bagi lesen tengoklah. Alah. Mana lesen? Ada. Saya punya dekat. Mari. Tak boleh buat macam ni, Mamu. Betul. Mari.